Seperti biasa, sebelum kita mulai, tekan tombol subscribe untuk selalu update tutorial-tutorial yang kami berikan. Baik, yang pertama kita lakukan, kita buka browser Google, kemudian kita bisa cari atau ketikkan di sini adalah classroom screen. Ya, classroom screen. Kemudian kita enter. Kemudian pada bagian ini, kita lihat pada link ini kita bisa klik. Oke, kita tunggu beberapa saat. Kita proses tunggu loading dari classroom screen ini. Cepat lambatnya proses pembuka atau ini terbuka tergantung dengan seberapa cepat koneksi internet Anda ya. Jadi kita bisa bersabar untuk menunggunya. Oke, baik, ini adalah tampilan dari classroom screen, yaitu sebuah web yang bisa membantu atau bermanfaat sekali bagi Anda pendidik ataupun guru ataupun pengajar yang bisa Anda gunakan di dalam kelas ya. Baik, kita mulai dari fitur-fitur apa saja yang ditawarkan dari aplikasi Classroom Screen ini. Yang pertama kita mulai dari sebelah kiri. Ya, di sini ada tulisan language yang artinya bahasa. Jadi ketika kita klik di sini, aplikasi dari Classroom Screen ini akan menawarkan fitur-fitur bahasa yang bisa digunakan. Artinya nanti di sini yang bahasa Inggris kita akan bisa rubah sesuai dengan bahasa yang kita inginkan. Misalnya di sini saya pilih yang bahasa Indonesia, kita klik maka di bagian bawah ini akan berubah menjadi keterangan berbahasa Indonesia. Oke, baik, kita bisa kembalikan. Di sini saya memilih yang misalnya defaultnya yaitu yang bahasanya Inggris. Kita kembalikan. Kemudian di fitur yang kedua ini adalah background. Jadi classroom screen ini menawarkan template backgroundnya yang bisa kita lihat di sini, yang bisa Anda pilih ya untuk variasi background Anda. Misalnya di sini kita pilih yang background yang nomor 3 di atas ini ya, kita klik. Ini adalah ini ada jenisnya ya. Kemudian kita tunggu berapa saat, nanti dia akan berubah backgroundnya. Oke, ini tergantung dengan koneksi internet ya. Ini mungkin di koneksi internet saya sedikit lambat, jadi perubahan dari background screen-nya membutuhkan waktu yang agak lama sedikit. Oke, baik, ini adalah template yang sudah berubah dari template yang kita pilih tadi. Nah, sekarang kita beralih ke fitur berikutnya ya. Oke, di sini kita pilih yang random names. Jadi fitur ini kita bisa geser-geser ya, di ujungnya ini kita bisa geser-geser. Kita bisa manfaatkan fitur ini untuk memberikan atau memilih acak. Misalnya kita mau meminta mahasiswa ataupun siswa kita melakukan sesuatu, tapi diacak berdasarkan opsi yang kita berikan ini. Misalnya kita tulis ya di sini, misalnya ada Budi, Joko, misalnya Wahyu, Hadi, misalnya Elsa, kemudian Santi, kemudian Jenny, Jihan, misalnya Jihan, Rashid itu. Nah, jika kita ingin memilih ini random siapa yang akan kita pilih untuk maju ataupun bertanya, kita bisa bisa berikan atau memilih siapa yang akan keluar di antara mereka ini. Oke, kita misalnya pilih choose ya, kita pilih choose. Nah, maka ternyata si Joko yang maju ya, seperti ini. Oke, jadi ini bisa digunakan secara random ya. Jadi selain itu, misalnya kita delete di sini ada opsi. Jadi kita bisa juga meng-load sebuah file dari format TXT di sini ya. Di sini ada bisa kita load dengan format TXT. Misalnya kita sudah punya file TXT sebelumnya, kita bisa ambil dari sini. Kemudian jika kita namanya emang dalam satu kelas itu sudah tetap, kita bisa simpan di sini pada bagian sini. Oke, baik, selanjutnya fitur selanjutnya ini kan orang ya. Kemudian kita ada di bagian sebelah kanan ini ada semacam dadu. Nah, ini juga bisa kita pilih. Misalnya
kita pilih ya ini, oh misalnya ini kelompok 4 yang maju misalnya, jadi ini misalnya ada 6 kelompok seperti itu. Kemudian di sini ada kombinasi 2, kita coba pilih di sini. Nah, di sini ada kombinasi satu-satu, kita acak lagi misalnya. Oh, 1 dan 2, kemudian seperti itu. Ya, ini bisa digunakan untuk kegiatan di dalam kelas ya, biar lebih menarik. Kemudian ini kita pilih 3 misalnya. Nah, di sini karena ini ada 2 yang sama, kita acak lagi. Oke, ini 1, 2 dan 3 dan seterusnya. Oke. Nah, baik. Ini adalah fitur yang bisa digunakan di dalam kelas untuk memilih atau opsi-opsi yang kita pilih, misalkan memilih kelompok, memilih perorangan dan lain sebagainya. Oke ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke fitur yang berikutnya adalah sound level ya. Kita ini klik lagi nanti biar dia hilang, klik lagi. Nah, ini hilang ya. Kemudian kita pilih sound level. Sound level ini bisa kita gunakan untuk mengecek audio ya, ataupun mengecek kebisingan di dalam kelas ya. Jadi kita bisa gunakan di sini, Anda bisa pilih di sini. Oke, ini bisa kita pilih start ya, misalnya. Di sini akan muncul classroom want to use your microphone. Jadi kita akan mengambil suara eksternal itu berdasarkan mikrofon yang ada di laptop kita misalnya. Kita allow misalnya. Oke, di sini dia akan ada grafik seperti ini untuk sensitivitasnya ini. Misalnya kita pilih yang 3, ini ada yang kita 4. Nah, ini tergantung mana. Nanti jika dia melebihi batasnya dia akan berbunyi seperti ini. Ya, kita bisa pilih. Nah, ini bisa pilih berbunyi seperti itu. Oke, kemudian kita bisa klik untuk menghilangkannya. Kemudian kita ke fitur berikutnya itu QR code ya, QR code. Jadi kita bisa di dalam kelas atau menayangkan di depan kelas tentang sumber-sumber belajar misalnya untuk ini kan contohnya ini alamat website tertentu di mana nanti kalau siswanya atau mahasiswa memiliki handphone dia bisa scan barcode ini dan kemudian dia akan menuju ke link yang kita share di sini. Misalnya saya memiliki sebuah website misalnya di sini adalah eko.risdianto.staff.ac.id ya. Jadi ini kan QR code yang sebelumnya ini ketika kita enter dia akan berubah. Nah, ini berubah ya. Dan ketika kita siswa scan menggunakan handphone mereka, mereka akan menuju ke website yang kita inginkan. Ya, ini bisa digunakan untuk sebagai referensi sumber belajar yang kita ingin bagikan ke siswa di dalam kelas. Ini kita bisa tambahkan besar kecilnya. Misalnya di kelas tuh ada yang duduk di belakang, gak kelihatan gitu. Jadi kita bisa zoom, ya, zoom in, zoom out ya di sini bisa perbesar, perkecil, ya. Ukurannya bisa kita atur. Kemudian ini untuk menampilkan ya. Menampilkan informasi yang ada di bawah. Kemudian ini yang tombolnya sama, ini untuk menggeser-geser ke arah kanan kiri dan seterusnya. Oke, kita masuk ke fitur berikutnya adalah drawing. Oke, drawing. Fitur drawing adalah fitur yang bisa gunakan sebagai pengganti papan tulis ya. Jadi kita jika menggunakan proyektor dan kita aktifkan klik ini, maka layarnya akan berubah seperti ini. Dan ini bisa kita gunakan untuk menggambar ya. Misalnya di sini saya hapus dulu. Ini ada, oke. Kita lihat di sini ada ukuran. Ukuran di sini maksudnya adalah ukuran dari garis yang akan kita buat. Misalnya ini kan garis ya, garis. Nah, ini kalau kita perkecil, nah ini 0,1 ini paling kecil ya. Ini kalau di plus ini berarti tambah besar ya, tambah besar seperti ini. Jadi kemudian misalnya saya pilih 0,1, ini paling paling tipis ya, garisnya paling tipis. Ini bisa kita gunakan untuk menulis-nulis di apa di sini, bisa sebagai alternatif pengganti papan tulis. Oke, kalau ingin menghapus kita bisa pilih ini ya, ada pilih tanda silang, ini bisa hapus semua. Oke, baik, misalnya saya ambil contoh di kelas saya ingin menggambar sebuah objek ya, saya bisa pilih warna di sini ya. Bisa pilih warna, misalnya saya pilih warna yang hitam dulu, kemudian saya pilih yang
ukurannya yang paling tipis ya. Kemudian saya akan mencoba menggambar ya. Misalnya saya di kelas ada pelajaran gambar. Oke, kemudian di sini saya akan menggambar sebuah objek seperti ini. Oke, objek gajah ya. Nah, ini bisa kita gunakan. Ini bisa menggunakan mouse ya, ataupun bisa gunakan XP Pen ya untuk menggambar seperti ini. Nah, ini contohnya. Nah, oke, jadi lebih praktis ya. Dan ini bisa kita hapus-hapus, jadi bisa meminimalisasi penggunaan papan tulis di kelas, apa papan tulis dan spidol di kelas. Oke. Oke, ini contohnya. Hanya itu contoh saja ya, kalau misal kita menggambar bisa dibuat tulis seperti ini. Oke, kemudian kita bisa buat yang lain misalnya. Oke, jadi Anda bisa berkreasi di sini ya, dan bisa ditunjukkan di kelas. Jadi ini adalah fungsi dari drawing di sini. Drawing juga bisa digunakan misal Anda bisa mau menulis rumus ya. Misalnya di sini rumus dan lain sebagainya, ini bisa digunakan. Oke, kemudian jika ingin menghapus tekan yang silang ini. Oke. Baik, sekarang kita lihat fitur yang lain. Ini ada dua buah fitur drawing ya. Kalau drawing yang sebelah kiri ini kita tutup dulu ya. Ini adalah yang lebar. Kalau ini versinya lebih mungil ya. Lebih mungil itu lebih kecil, artinya backgroundnya masih bisa tampak ya, bisa tampak seperti ini. Kemudian selain itu kita juga bisa memasukkan objek ya, objek di sebagian bawah. Kalau ini fitur-fiturnya sama seperti yang fitur yang drawing sebelahnya ya. Cuma ini kita coba tadi belum jelaskan bahwa ada fitur bahwa kita bisa memasukkan objek di sini. Objek apa saja yang bisa kita masukkan? Kita coba di sini kita memilih misalnya objek ya, sebuah gambar, apakah bisa masuk? Nah, ini bisa masuk. Jadi kita bisa memasukkan gambar lain di dalam tayangan yang kita buat ini. Jadi kita di sini bisa tulis-tulis juga, kemudian kan kita bisa menandain dan lain sebagainya. Oke, kita coba close ya, kita hilangkan tandanya. Kita coba kembali ke yang di sini. Oke, di fitur yang besar tadi di sini kita tadi tidak menemukan fitur itu ya. Sepertinya tidak ada fitur itu. Jadi kalau di drawing kan ada yang ada ini fitur mengambil objek gambar di sini. Kalau di yang besar ini yang besar drawing yang besar ini tidak ada. Ini kombinasi dua-duanya. Kalau ini dua-duanya aktif ya. Kalau kita klik semuanya, ini aktif semua. Jadi kita juga bisa kombinasikan bentuk papan yang besar dan papan yang kecil. Oke, kita nonaktifkan dulu, klik. Oke, kita masuk ke berikutnya adalah teks ya. Kita klik teks. Oke, jadi karena fungsinya teks berarti ini berkaitan dengan apapun yang berkaitan dengan huruf ya, pengetikan dan sebagainya. Misalnya ini kita coba ketik ya. Ini adalah tampilan penggunaan teks di kelas room screen. Oke, ya. Jadi sama seperti yang sudah-sudah, kalau ini berarti pengaturannya ada bisa di bold, bisa tayangnya bisa diperbesar ya. Oke, ini bisa diperbesar, kemudian miring, underline, kemudian strike atau kemudian kita juga bisa apa namanya? Membuat penomoran dan sebagainya. Oke. Dan kemudian ini rata kanan, rata tengah, rata kiri juga. Kemudian ini adalah insert horizontal line yang bisa kita gunakan. Oke, cukup menarik. Dan ini ada beberapa insert smile yang bisa kita masukkan di sini. Oke, kita masuk ke fitur berikutnya adalah ini work symbol ya. Oke, jadi kita bisa masukkan beberapa alternatif di sini. Gambar ya, kalau kita munculkan ini diharapkan si peserta didik itu diam, jadi silent, suruh jangan berisik misalnya. Kemudian ini jangan berbisik-bisik, kemudian ini jangan saling
atau tanya ya sama temennya atau teman kelas dan lain sebagainya. Kemudian ini disuruh untuk saling bekerja sama atau bisa boleh atau tidak ya. Jadi sini tergantung dari guru atau tenaga pengajar itu sendiri nanti. Jadi oh kalau misalnya muncul ini nanti jangan bicara ya, atau jangan apa bekerja sama ya, atau boleh juga guru bisa berbicara kalau ada muncul seperti ini silahkan bekerja sama gitu. Jadi ini tergantung dari yang bagian opsi ini, tergantung dari guru ataupun pengajarnya masing-masing. Oke, yang jelas kalau ini pasti tidak boleh berisik ya, kemudian jangan bisik-bisik dan lain sebagainya. Oke baik, kemudian ini ada traffic light, artinya di sini jika dimunculkan di kelas ini sebagai tanda bahwa mungkin oh tugasnya bisa dimulai dari sekarang gitu. Kemudian di bagian tengah misalnya oh bentar lagi tugasnya mau segera dikumpulkan atau ujiannya mau segera dikumpulkan, berarti gurunya tekan tombol tanda kuning misalnya. Kemudian di sini mungkin ketok kita pilih yang merah berarti sudah selesai berhenti. Nah, ini tergantung kreativitas dari guru masing-masing ataupun dosen masing-masing. Kemudian fitur selanjutnya yaitu adalah timer. Ya, di sini ada timer. Jadi kita bisa melakukan meng-counter waktu ya. Misalnya kita ada tugas yang harus diselesaikan dalam waktu tertentu gitu. Kita bisa gunakan fitur ini. Di sini ada hitungan menit dan detik ya. Misalnya di sini saya pilih 1 menit ya. Ini kalau ini berarti jam ya, di sini 1 menit. Hitungannya kalau kita play, nah berarti dia akan menghitung mundur ya. Kita play coba ya. Kemudian di sini ada pilihan musik. Setelah dia selesai hitungannya, dia akan berbunyi seperti apa. Oke, kita coba yang bunyi yang ini. Oke, mungkin Anda ada suara ya klinting-klinting gitu ya. Kemudian kita play coba. Nah, ini dia akan menghitung mundur. Nah, seperti ini. Oke, cukup menarik ya di sini. Nah, dia akan menghitung mundur sampai selesai, dan ketika waktunya sudah habis maka belnya akan berbunyi seperti itu. Jadi di sini fitur plus ini untuk menambahkan waktu atau dan ini untuk mengurangkan waktunya. Oke, selain fitur yang tampilannya seperti ini, kita bisa pilih pada bagian kanan ini. Ini time apa waktu counternya atau timernya bisa beda. Ini tampilannya seperti ini, kalau ini tampilannya seperti ini. Oke, silahkan Anda bisa gunakan ya untuk coba-cobanya. Oke baik, selanjutnya yang terakhir adalah fitur yang selanjutnya adalah fitur jam. Ini ada clock di sini, kita klik. Nah, di sini ada muncul seperti ini. Ini bisa untuk ditampilkan ke siswa ataupun ke mahasiswa bahwa waktu kita saat ini di pukul berapa. Kemudian kita juga bisa tampilkan selain jamnya, ini adalah fitur kalender. Jika kita klik, ini akan muncul kalender hari ini seperti ini. Ini cukup menarik ya. Kita bisa pilih-pilih di sini. Oke. Ini bulan Mei dan sebelumnya. Oke. Baik, demikian tutorial singkatnya. Ini adalah fitur yang menurut saya cukup menarik yang bisa digunakan untuk tenaga pengajar seperti guru, dosen dan sebagainya, yang bisa ditayangkan di kelas, di depan kelas, kemudian bisa juga dikombinasikan. Misalnya sekarang lagi tren pembelajaran daring, bisa dikombinasikan dengan video conference ya, atau seperti Google Meeting, kemudian Zoom dan aplikasi yang lainnya. Semoga bermanfaat tutorial ini. Jangan lupa untuk like and subscribe. Kita jumpa lagi dalam tutorial-tutorial yang memberikan informasi yang menarik tentang pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dan pendidikan pada umumnya.